wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Al-Fadil Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya memulakan kuliah kita pada pagi ini dengan membaca satu hadis kudusi. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-yatimu idza baka ihtazzalahu al-arsh fa yaqulu Allah azza wa jalla man abka al-yatim alladhi ghayyabtu abahu qalu antal alimul hakim qala ya malaikati man sakkatahu biridahu a'taituhu minal jannati hatta ridah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud al-yatimu idza baka ihtazzalahu al-arsh. Seorang anak yatim itu apabila dia menangis maka akan menggegarkanlah arasy. Fa yaqulullahu azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, man abkal yatim alladhi ghayyabtu abahu. Siapakah yang telah menyebabkan anak yatim menangis? Siapakah yang telah menyebabkan anak yatim yang telah aku, iaitu Allah Subhanahu wa taala, ghayyabtu abahu, menghilangkan ayahnya, mematikan ayahnya itu menangis? Qalu, mereka berkata, antal alimul hakim. Kamulah yang telah melakukannya wahai Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kamulah. Qala ya malaikati, Allah berfirman, wahai malaikatku, man sakkatahu biridahu, barang siapa yang menjadikan anak yatim itu diam dengan redha ia akan apa yang dilakukan kerana dan menjadikan dia diam, a'taituhu minal jannati hatta ridah, maka aku Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya, kepada orang tersebut, syurga, sebahagian daripada syurga sehinggalah dia sendiri redha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ini hadis kursi tuan-tuan sekalian yang untuk kita renungi secara bersama dan sempena dengan kita masih lagi berada dalam bulan menyambut teman-teman kita balik daripada ibadah haji. Saya berhasrat menyimpang sedikitlah daripada kuliah kita yang bersifat mikro. Kan, kita kuliah kita di sini adalah kuliah muamalat, fiqhul muamalat. Kenapa saya sebut mikro? Kita pergi melihat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh kita sebagai manusia ini secara terperinci, kan, pembeliannya, penyewaannya dan sebagainya. Jadi saya nak mengalih kita untuk melihat kerangka besar, big picture, dan kemudian apa kaitan dengan haji ini adalah saya nak mengingatkan kita tentang journey kita, kan, perjalanan kita di Malaysia ini, usaha-usaha untuk memajukan ekonomi umat Islam yang bermula daripada tahun 1959, kemudian tahun 1958, tahun 1969, tahun 1983, dan juga yang berkait dengan hadis yang saya sebut tadi ialah apa yang menjadi lanjutan kepada itu yang baru sahaja dilancarkan di Malaysia pada tahun ini, iaitu pada tahun 2022. Baik. Tahun 1958 dulu tuan-tuan, Allahyarham Profesor Diraja Engku Aziz menulis suatu kertas kepada kerajaan. Tajuknya Rancangan Memperbaiki Ekonomi Jemaah Haji. Tahun 1959 ini orang pergi haji pun masih lagi naik kapal, kan? Belum ada lagi cerita pergi haji naik kapal terbang ni. Tahun 1959. Dan sebagai seorang ekonomis, Allahyarham Profesor Diraja Engku Aziz melihat ada satu void dalam masyarakat kita ni, iaitu orang pergi haji, balik haji menjadi fakir miskin. Kenapa? Kerana pergi haji terpaksa jual tanah, pergi haji terpaksa jual lembu,
pergi haji terpaksa menjual banyak barang semata-mata untuk pergi haji. Kan? Satu mujahadah yang tinggilah untuk memenuhi rukun Islam yang kelima. Pergilah naik kapal. Kan? Tak mudah kan kalau kita baca dalam sejarah macam mana mereka pergi menaiki kapal. Pergi ke Pulau Pinang dan di Pulau Pinang itu ada bertemu dengan syekh-syekh haji, kemudian naik kapal dalam perjalanan yang panjang, ada yang mati di tengah, yang meninggal dunia dalam kapal, dikebumikan di dalam laut sampai ke satu pulau. Sebelum nak masuk Jeddah itu kena turun dulu mandi air garam kan, kuarantin dulu sebelum daripada memasuki kota Makkah. Kemudian sampai di Jeddah naik pula unta nak sampai ke kota Makkah. Padanlah kalau kita teliti ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan kepada kita yang diungkap oleh Dr. Fathi Yakan, wa hajji hajjatan li azaimil umur, dia kata kamu tunaikanlah satu ibadah haji sebagai persiapan kamu untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang besar di akhirat kelak. Jadi pergi haji itu susah. Pergi haji itu susah. Zaman kita ni pergi haji dah senang. Itu untuk ujian untuk umat pada zaman sekarang pula. Bagaimana kemudahan dan kesenangannya pergi melakukan ibadah haji itu menjadikan dia menghayati ibadah yang agung tersebut. Baik. Jadi itu adalah satu void pada Profesor Engku Aziz. Balik menjadi fakir dan miskin. Jadi beliau menulis kertas kerja yang tajuknya Rancangan Memperbaiki Ekonomi Jemaah Haji, yang kandungan utama kertasnya adalah menggalakkan ataupun kerajaan mesti menubuhkan suatu entiti yang membolehkan umat Islam menabung untuk pergi haji. Itu kertasnya. Dan badan tersebut telah pun ditubuhkan pada tahun 1963, namanya Perbadanan Wang Simpanan Jemaah Haji. Itu nama entiti tersebut yang fokusnya memberikan peluang untuk menabung. Orang yang pergi haji ini orang yang mutadayyin kan, orang yang islamik lah, orang yang nak pergi yang islamik. Dalam negara kita pada ketika itu ada bank, tapi banknya adalah bank konvensional kan. Sistem perbankan ni dah bermula di Malaysia ni sejak daripada tahun 1860 kalau tak silap saya. Standard Mercantile Bank of London, India and China, berpusat di Pulau Pinang. Itulah bank pertama yang menjadi datuk nenek moyang lah kepada Standard Chartered Bank sekarang. Jadi the oldest bank in Malaysia adalah Standard Chartered lah, bukan Maybank kan, apatah lagi bank Islam lagi lah lambat kan, 1983. Jadi Standard Chartered adalah bank paling tua daripada Chartered Mercantile Bank of London, India and China, tahun 1860-an di Pulau Pinang. Baik. Jadi orang Islam yang nak pergi haji, dia tak nak letaklah tempat yang ada riba kan, nanti akan menjejaskan apa ni pelaksanaan hajinya, penerimaan hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kerajaan responsif kepada cadangan Profesor Diraja Engku Aziz, tubuhkan perbadanan tersebut. Dan perbadanan itu hanya fokus kepada tabungan. Kerja-kerja haji tak diuruskan oleh badan tersebut. Terus diuruskan oleh pejabat hal ehwal ibadah haji yang HQ-nya pada ketika itu adalah di Pulau Pinang. Sebab orang pun berlepas pergi Penang, pindah singgah di Colombo, kan, Port dan sebagainya, dalam perjalanan menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Tahun 1969 baru Parlimen Malaysia meluluskan Akta Lembaga Urusan Tabung Haji. Gabung dua entiti ini, Perbadanan Tabungan dengan Pejabat Urusan, menjadi Lembaga Urusan Tabung Haji dan yang evolve seperti mana sampai sekarang lah. Baik. 1,600 orang umat Islam meletakkan deposit pada peringkat awal. Jumlah collection deposit awal perbadanan tersebut adalah RM46,000. Itu tahun 1963.
1600 buka dan RM46,000. Ha, yang tu kalau kita lihat dalam sejarah memang macam itulah respon anggota masyarakat umat Islam yang menanti-nanti wujudnya entiti sebegitu di Malaysia. Termasuklah kalau kita lihat sejarah Bank Islam dibuka pada 1 hari bulan Julai 1983. Tahun ni genap 39 tahun Bank Islam. Hari Jumaat bulan Ramadan. Cawangan pertama di Menara Tun Razak di hadapan DBKL Jalan Raja Laut. Hari itu pun bila dirasmikan pada paginya oleh Perdana Menteri pada ketika itu Tun Dr. Mahathir Mohamad, orang Islam berpusu-pusu datang untuk membuka akaun bank pada hari itu. Saya pun walaupun kerja Bank Islam, saya tak ada lagi lah di bank waktu tu. Dah orang dulu cerita buka sampai tengah malam, nak tutup tak boleh. Sebab apa? Orang duk beratur nak buka akaun first day. Orang beratur nak buka akaun first day sampai tengah malam, dan orang berpusu-pusu sampai pintu bank yang kaca tu pecah. Dan bank pada hari pertama itu terpaksa menyediakan nasi bungkus untuk orang Islam yang beratur nak buka akaun. Ha, ada ke tuan-tuan kat sini yang beratur pada hari pertama? Kan 1 Julai 1983. Ha, 1 Julai 1983. Baik. As-saghir yakbur, itu fitrah. Benda yang kecil fitrahnya dia membesar. Dan tabung haji yang bermula dengan 1,600 orang pendeposit RM46,000 collection deposit awal, dia membesar. Jadilah tabung haji hari ini a giant financial institution. Dalam sejarahnya macam-macam lah kan. Ada jatuh bangun, manis, pahit, masin, semua ada lah kan. Dan kita melihat dengan persepsi kita masing-masing lah kepada sesuatu yang berlaku dalam sejarah tabung haji. Macam hari itu pun bila bertukar kerajaan, kemudian ada orang melihat persoalan penjualan aset. Jadi masing-masing ada kepahaman tersendiri kepada apakah yang dimaksudkan dengan penjualan aset, creation of special purpose vehicle, dan kemudian ada aset-aset yang dijual daripada dikeluarkan pada balance sheet tabung haji pergi letak dekat urus harta jemaah bagi tujuan yang tertentu. Jadi ada orang tengok angle ni, ada orang tengok angle ni dan sebagainya lah. Baik, jadi itu sejarahnya, sejarah yang masing-masing bolehlah memberikan pendapat masing-masing tentang apa-apa yang telah berlaku tersebut. Yang pentingnya dia tidak berakhir dengan 46,000. Dia berkembang, dia berkembang sampai memiliki equity-equity besar dalam negara kan. Ada syarikat-syarikat utama yang tersenarai di bursa yang tabung haji menjadi pemegang sahamnya, dan memegang saham sampai ada satu peringkat lebih 50% daripada tabung haji punya aset adalah equity. Dan equity ni sifatnya adalah apa ni, lebih vulnerable lah turun naiknya dan sebagainya. Maka adalah concern-concern sampai Bank Negara pun pernah tulis surat kepada tabung haji kerana kegagalan tabung haji boleh menjadi satu systemic risk, risiko sistem. Dia bukan hanya akan menjejaskan pendeposit tapi banyak perkara lain yang terjejas. Jadi badan-badan yang menjadi bank pusat, central bank kepada kerajaan ni yang melihat ekonomi secara besar ni adalah concern dia tentang apa-apa yang berlaku tersebut. Baik. Daripada tabung haji yang bermula demikian tuan-tuan, telah pun diluncurkan perkara-perkara lain untuk umat Islam di Malaysia. Tahun 1983, Bank Islam pertama ditubuhkan. Ibu pejabat pertama di mana? Dia mula beroperasi di Komplek Haji Kelana Jaya. Bank Islam tu mula beroperasi di Komplek Haji Kelana Jaya. Bila mana ditulis, dibuat laporan pemandu steering committee untuk menubuhkan Bank Islam pertama di Malaysia, kumpulannya
ada tiga dalam tu. Satu yang melihat aspek syariah, yang kedua melihat aspek undang-undang, yang ketiga melihat aspek bankingnya. Yang melihat aspek banking diketuai oleh Tan Sri Azman Hashim, kan, beliau yang mengetuai. Macam mana bank baru ni, the so called Islamic bank ni, nak buat operasi? Sebab banking sentiasa bersifat financial intermediation, wisatah maliyah. Bank ni dia duduk kat tengah-tengah di antara excess units of the economy dengan deficit unit of the economy. Yang lebih dalam ekonomi, yang letak duit dia dekat bank, dan bank guna duit tersebut untuk funding activity di deficit unit of the economy. Jadi bank dalam traditional yang kita warisi daripada barat itu memang beroperasi on riba base, kan? Dan perkataan banco tu sendiri pun adalah perkataan Itali, banco. Kalau kita baca banking history, kita akan jumpa banker-banker awal tu, dia duduk dekat tepi pasar, dia buka meja, di atasnya ada kain warna hijau, dan dia kata, siapa yang nak letak duit dengan saya datang, saya janji saya bayar 2% interest. Siapa nak pinjam pun datang, saya bagi pinjam pada kadar 5% interest. Nah, itulah secara tradisionalnya banking. Jadi dia collect 5%, dia bayar kepada owner of the deposit 2%, ada 3% tinggal dekat dia. Itulah operating cost, itulah profit kepada orang yang menubuhkan bank tersebut. Jadi purely riba base yang datang daripada barat tersebut, kan? Ha. Kalau kita menyemak hubungan di antara bank dengan pendeposit, hubungan di antara bank dengan borrower, memang qardun yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riba. Setiap pinjaman yang menarik di atasnya itu manfaat, itu adalah riba, yang disebut sebagai riba al-qard. Ha, jadi benda tu perlulah disemak oleh kumpulan yang banking ni, sebab bank ni prosesnya ada treasury sebagai heart of the bank, dan kemudian dia akan mula bagi apa ni, facilitate proses-proses trade financing cross border, letter of creditnya, shipping guarantee-nya, letter of guarantee-nya. Kemudian dalam fund management, pengurusan dana tersebut, akan berlaku situasi di mana berlaku defisit, kan? Duit ada tapi tiba-tiba orang banyak draw, jadi liquidity risk macam mana nak diurus. Jadi kumpulan itu diketuai oleh Tan Sri Azman Hashim. Kumpulan yang kedua yang melihat aspek perundangan, kan? Aspek perundangan, kita tak boleh tubuh benda mudah-mudah kat dalam negara ni. Benda mesti ada undang-undang, dan akhir sekali draft dibuat untuk satu akta yang membolehkan perbankan Islam ditubuhkan, iaitu Akta Perbankan Islam 1983. Kena bentang ke parlimen kena pass the bill, dan kemudian barulah boleh incorporate entity tersebut. Jadi ketuanya siapa? Ketuanya adalah almarhum Profesor Tan Sri Ahmad Ibrahim, kan, seorang manusia yang berjasa besar. Bila mana kita membicarakan tentang pelaksanaan undang-undang Islam di Malaysia, sampai hari ini pun di UIA, kuliah undang-undangnya dipanggil IKOL, A-I-K-O-L, Ahmad Ibrahim Kuliah of Laws, kan? Bukan Kuliah of Law, Kuliah of Laws, kan? Ahmad Ibrahim Kuliah of Laws, sebab bukan dia bincang undang-undang barat saja, tapi undang-undang Islam juga dibincangkan dalam tu. Dan memang itu dimaklumkan pilihan Profesor Ahmad Ibrahim, kan? Beliau ni jasa besar. Kalau tuan-tuan lihat dalam sejarah, Aikim ada tulis satu buku tentang beliau. Beliau terlibat daripada zaman kes Natrah lagi di Singapura sebagai peguam negara Singapura, dan kemudian bila berlaku separation Singapura, beliau datang, beliau menjadi warga negara Malaysia, mula masuk mengajar di fakulti pertama di Universiti Melaya, iaitu Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran, ada jabatan undang-undang, sampailah jabatan undang-undang itu di single out menjadi Fakulti Undang-Undang di Universiti Melaya, ditubuhkan UIA. Beliau menjadi Syekh Kuliah di Fakulti Undang-Undang di UIA. Jadi yang lain-lain tu, kalau kita bincang tentang apa ni, pelaksanaan Undang-Undang Islam di Malaysia, nama Profesor Tan Sri Ahmad Ibrahim adalah antara nama-nama besar
yang wajib disebutlah di atas sumbangan beliau, termasuklah bila mana Parti Islam se-Malaysia memerintah Kelantan cuba untuk menyiapkan kodifikasi kepada enakmen apa ni, jenayah hudud dan kisos di Kelantan. Profesor Ahmad Ibrahim pun terlibat dengan Profesor Mahmud Saidon dan lain-lain dalam membuat draft kepada enakmen tersebut yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri di Kelantan. Baik. Jadi beliau duduk yang kumpulan yang kedua. Yang ketiga adalah Mufti Wilayah Persekutuan pada ketika itu, Tan Sri Syekh Mohsin Saleh. Nah, ini yang melihat aspek syariah, melihat aspek syariah. Nah, kontrak-kontraknya al-uqud musammah kan, nak ambil deposit atas dasar apa, wadiah ke, mudarabah ke, nak diberikan pembiayaan atas asas apa dan sebagainya, ini kumpulan syariah ni. Maka kumpulan tu dah buatlah report dia, dikeluarkan laporan. Dikeluarkan laporan dan akhir sekali sampailah saat bank itu mahu buat operasi, yang pertama sekali nak dibuat adalah siapa nak jadi pengarah urusan yang pertama. Kan? Jadi yang duduk dekat dalam komiti tersebut termasuk seorang pensyarah muda daripada Universiti Kebangsaan Malaysia yang kemudian menjadi ekonomis di PMB, iaitu Datuk Dr. Abdul Halim Ismail. Dia ni duduk dalam tu sebagai orang muda, menjadi rapator dan sebagainya, menulis report dan sebagainya. Akhirnya ditunjukkan beliaulah yang jadi MD yang pertama, reluctantly kan beliau menerima tugas tersebut. Orang muda yang mengetuai penubuhan bank pertama, dan siapa yang datang akhirnya masuklah banker-banker yang ada citra Islam daripada Bank Bumi yang masuk dengan salary card. Mereka tu masuk dengan gaji mula tu lebih rendah daripada gaji yang asal. Satu benda yang generasi hari ni payah nak cari lah. Sekarang ni orang hoping, job hoping ni kerana dapat gaji lagi tinggi. Saya sendiri pun nak retain staff pun bukan main susah lagi kan, sebab opportunity masih banyak. Jadi orang lompat, dapat sana bayar 1,000 lebih, lompat. Unlike generasi pertama dengan soul dia, dengan jiwa dia tu, kerana nak mulakan satu benda tu, kepercayaan dia lebih tinggi, dengan salary kena potong pun dia datang untuk memulakan. Jadi itu 1983. Maka bukalah Bank Islam yang hari ini menjadi the only public listed company dengan market capitalization lebih daripada 6 billion di Bursa Malaysia. Baik. Again, as-saghir yakbur. Kalau nak bincang tentang cash is king, itulah cash is king pada saya. Duit itu apabila terkumpul kan, diuruskan, maka dia boleh memberikan impact yang besar, yang mencorakkan macam mana ummah ini bergerak pada dalam negara kita ini. Baik, itu 1983. Siapa mulakan? Tabung haji yang bagi modal. Tabung haji maksud siapa, tuan-tuan jugalah yang letak deposit pada ketika itu. Dan juga 14 buah negeri, Majlis Agama Islam Negeri, 80 juta pedak capital pada tahun 1983. 80 juta ni waktu hari pertama banyaklah kan, masuk deposit, orang letak dan sebagainya. Tapi akhirnya duit tu dah jadi sikit. Sebab apa? Sebab demand tinggi. Demand tinggi. Dan maka pada ketika itu masuklah shareholder-shareholder baru. Kalau minta dengan Majlis Agama pada ketika itu, Majlis Agama dah tak mampulah nak top up. Jadi sebab tu dia punya percentage shareholdingnya diluted lah, dah jadi makin kecil lah kerana orang lain dah masuk menjadi pemegang-pemegang saham baru. Kadang-kadang orang tak faham ya ni, sebab saya pernah bentang satu ketua kerja dalam seminar di Putrajaya, ada seorang wakil Majlis Agama diangkat tangan, Ustaz Nazri, dia kata Bank Islam dengan Takaful Malaysia ni tahun 83 waktu dia nak Majlis Agama sampai boleh letak Majlis Agama jadi board director, tapi bila dia dah besar dia tinggal kita. Ada tu ayat dia. Saya terpaksa pergi jumpa kat tepi. Saya kata, Tuan Haji, kita kena tengoklah percentage shareholding kan. Orang-orang yang nak duduk dekat dalam board tu, dia punya shareholding dalam company tu dia mestilah substantial.
Kan, tapi kalau you punya dah tinggal 1% daripada semua, macam manalah nak retainkan duduk kat dalam board of directors. Kita tak boleh ada sampai 20-30 orang director. Sebab ada lagi independent director nak kena masukkan. Jadi non-independent yang directors yang representing shareholder ni ada limit lah, dan patutlah diberikan keutamaan kepada substantial shareholder. Jadi dalam konteks Bank Islam tu, yang continue menjadi substantial shareholder sampai hari ini Tabung Haji lah. Tabung Haji sebelum daripada listing pada bulan 10 tahun lepas, Tabung Haji ada lebih daripada 50%, sekarang ada dalam sekitar 49% daripada Bank Islam punya shareholding. Baik. Baik. Jadi dia berkembang, dan 84 Bank Islam daripada satu jabatan takaful, satu departemen dalam Bank Islam, akhir sekali berkembang sebagai syarikat insurance Islam pertama di Malaysia, Takaful Malaysia. Sekarang pun public listed company, kan? Takaful Malaysia. Dan kemudian yang lain tu semua history lah, kan, disusuli dengan brokerage house BIMB Securities, kemudian collective investment company BIMB Investment Unit Trust, dan kemudian akhir sekali bukan Bank Islam saja jadi player. Government letakkan sasaran pada tahun 2020 sepatutnya market share Islamic banking di Malaysia adalah 40% daripada total banking, dan Bank Islam sendiri tak boleh buat, dia kena bagi license kepada lebih banyak player. Sebab tu direationalisekan, bukan setakat player lokal, player daripada luar negara pun diizinkan datang untuk beroperasi kat sini. Sebab tu kita boleh nampak kat luar tu ada RGH Bank, ada Quick Finance House, kan, dan kemudian dulu pernah ada Asians Finance Bank yang satu konsortium perbankan daripada Qatar dan juga Saudi, mereka bersama dan tubuhkan bank tersebut, dan sekarang ni license dia telah pun diambil alih oleh MBSB Bank. Sebelum tu MBSB adalah finance company, tapi dia beli license Asian Finance dan jadi MBSB Bank pada ketika ini. Baik, itu perkembangan dia. Datuk Dr. Abdul Halim Ismail ni Oxford educated economist, kan. Dia bukan typical banker yang mungkin jadi orang suruh jadi CEO, jadilah CEO. Tapi kepalanya berfikir, dan budak sekolah agama. Tempat belajarnya mana? Maktab Mahmud. Dia Alostar. Akhlaknya memang tinggi lah, kan. Saya selalu nampak kadang-kadang ada Haji Ghazali dengan kuliah kat belakang, orang lama Bank Islam. Beliau boleh nampak, beliau ni lebih lama lah. Saya pun tak sempat dengan Datuk Dr. Halim. Waktu saya join Bank Islam 2004, CEO-nya Datuk Ahmad Tajuddin. Jadi Datuk Dr. Abdul Halim ni saya engage selepas beliau dah keluar. Banyak kali pergi jumpa beliau di rumah di Bukit Damansara. Jadi sebagai seorang pemikir, thinker, saya baca apa yang beliau tulis, daripada awal lagi beliau mengklasifikasikan sistem kewangan ni kepada tiga. Satu, idari. Yang kedua, tijari. Yang ketiga, ijtimai. Idari itu adalah role of government. Dalam pengurusan ekonomi ada peranan kerajaan, kan? Jadi apa-apa yang kerajaan buatlah dengan menggunakan senjata-senjata fiscal policy, monetary policy dalam nak menguruskan ekonomi. Yang tuan-tuan pun terkesanlah, kan? Bila mana berlaku PKP, jawatan kuasa monetary reduce overnight policy rate, kan? Jadi OPR, tuan-tuan yang ada financing bank pun yang ambil floating tu turun. Baru ni dia naikkan OPR, maka tuan-tuan pun dah mula dapat surat revision installment naik, kan? Itu kerja kerajaan. Dan juga fiscal policy. Fiscal policy ni kita tunggulah. Pembentangan bajet macam mana kerajaan nak buat tahun depan, dan sekarang ni mereka tengah berdebat kat parlimen tu, kan. Semalam pun tengok angka-angka yang disebut oleh Menteri Kewangan, yang 17% daripada revenue government sekarang hanyalah untuk membayar interest. Dapat RM1 tu, 17 sen tu bayar interest pinjaman kerajaan sahaja. Sebab apa? Sebab bajet continue menjadi satu bajet defisit. Sasaran dulu pernah digembar-gemburkan pada tahun 2020 kita akan dapat balance budget,
Maksudnya government revenue dengan government expenses tu matching. Sebelum tu semuanya deficit. Bila deficit, apa kerajaan kena buat? Kerajaan kena buat domestic borrowing, kena issue lebih banyak paper dan sebagainya, pinjam. Dan sekarang hasil pinjaman-pinjaman kena pula datang PKP. Terpaksa spend lagi, dan ada spending yang dibuat tidak melalui parlimen apabila akta darurat, kan? Kerana kalau nak lalu parlimen tu, barangkali kerajaan memerintah tu kata payah, dia buat akta darurat, jadi ada kuasa untuk buat spending walaupun tanpa melalui parlimen. Jadi kesannya sekarang lah 17% adalah daripada ringgit kita adalah untuk membayar interest sahaja. Pokok tak lagi tu, baru interestnya, kan? Baru interestnya. Baik, itu peranan government. Yang kedua, tijari, sektor perniagaan. Perniagaan ni termasuklah yang tuan-tuan, kan, tuan-tuan para hartawan, para entrepreneur, kan, tuan-tuan sendiri pun telah memainkan peranan untuk menggerakkan ekonomi dan negara ni. Bila bisnes tuan-tuan maju, dan kadang-kadang bisnes maju tu pun ada pula hubung kait keterkaitan dengan bank, kan, bank bagi financing, ataupun tuan-tuan pergi apa ni, apungkan syarikat tuan-tuan dekat Bursa Malaysia supaya pelabur-pelabur boleh masuk melabur dan sebagainya. Dan tuan-tuan telah wujudkan pekerjaan, employment, orang datang bekerja, tuan-tuan bayar gaji tu balik ke rumah, beli sayur dan sebagainya. Jadi itu ekonomi bergerak. Itu sektor yang kedua. Yang ketiga yang boleh tulis adalah sektor ijtimai, sektor kemasyarakatan, yang beliau rujuk. Dan kebanyakan perkara yang bersifat sektor kemasyarakatan tersebut hari ini banyak duduk dalam autoriti majlis agama, legally. Macam contoh wakaf, kita ada enakmen yang mengatakan majlis agama is the sole trustee on any wakaf matters. Zakat pun bidang kuasa majlis agama. Tak boleh kita nak kutip zakat ni sendiri-sendiri macam tu, kan? Secara undang-undang ada implikasi perundangan, kerana ada enakmen pentadbiran hawa Islam yang mengatakan majlis agama adalah pemegang amanah tunggal. Baik, Datuk Dr. Abdul Halim, beliau baca ayat dalam surah Al-Baqarah tu kepada saya lah, yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan keberkatan kepada riba, dan Allah yurbis sadaqat. Allah meribakan, menggandakan sadaqat. Dan perkataan sadaqat dalam Quran tu, kalau kita lihat, Allah merujuk kepada apa-apa yang bersifat bagi. The giving society, the gift economy, ekonomi yang berasaskan bagi. The upper hands, tangan-tangan yang di atas, al-yadul ulia khairun minal yadis sufla. Tangan-tangan di atas itu adalah lebih mulia daripada tangan-tangan yang di bawah. Wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Dalam harta-harta mereka itu ada hak orang-orang yang meminta dan orang-orang yang tidak meminta. Jadi ayat tadi itu beliau kata, kita yang kita dok buat daripada tahun 83 tu, dia kata, adalah bahagian pertama aja, the first part of the verse, bahagian pertama, yamhaqullahu riba. Itu yang kita ikhtiarkan pada tahun 83. Tetapi wayurbis sadaqat, Allah menggandakan sedekah tu, kita tak buat lagi. Ataupun orang lainlah buat, bukan kita yang duduk dekat dalam, yang mewarisi daripada zaman tabung haji ditubuhkan, tabung haji tubuh Bank Islam, bukan tim Islamic financial practitioner ni yang buat, orang lain mungkin buat. Tetapi orang lain yang buat tu, kita boleh ada persepsi kita sendirilah sama ada dah berjaya ataupun tidak, kan? Yang tu kita boleh ada pendapat kita masing-masing, kan? Macam zakat, kita dah collect lebih daripada 3 bilion setiap tahun ummah kita. Sejauh mana telah mendapat manfaat, kan? Banyak manfaat. Tapi adakah ada cara untuk kita improvise supaya umat kita lebih baik dengan given, kan? Itu given, 3 bilion, 4 bilion tu given. Selangor kutipan zakat 991 ataupun 93 juta tahun lepas.
Kan itu given. Kan saya ahli jawatankuasa kewangan Majlis Agama Islam Selangor. Kan itu given. Given kenapa? Sebab orang Islam akan pergi bayar. Dia duk baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan yang mengatakan dia wajib bayar zakat, dia pergi bayar zakat. Ha, wajib dia bayar. Baik. Ha, jadi itu collection. Samalah wilayah pun 700-800 juta. Adalah negeri yang kecil-kecil tu dalam sekitar 160, 180, 200 juta. Tapi campur semua bolehlah 3 bilion, 4 bilion setahun. Itu jumlah zakatnya. Baik. Yang kedua wakaf, kan? Wakaf. Sejauh mana wakaf telah maju dalam negara kita ini. Baik. Jadi pada pendapat beliau, sepatut kita tak boleh nak fikirlah benda yang yang beyond our control ni. Orang lain punya kerja. Walaupun kita boleh bagi pendapat dan sebagainya, tapi benda yang within our control, yang secara perundangan yang boleh dibuat, maka kita patut melakukan. Sebab itulah bila beliau menerima award Royal Award in Islamic Finance pada tahun 2014 semasa Global Islamic Finance Forum, beliau mencadangkan ditubuhkan Sadaqah House, Baitul Sadaqah. Sedekah House, Baitul Sadaqah. Dan kami ambil tanggungjawab lah dan melancarkan pada tahun 2018. Kalau tuan-tuan nak tengok dia punya impact report, ada dah dikeluarkan ini, supaya ini yang terkini lah. Boleh download ataupun saya boleh email, saya boleh WhatsAppkan apa ni e-version kepada Haji Fadil untuk share lah apa yang dah buat pada tahun 2018. Baik. Kemana jenis seterusnya kan? Dalam tahun 2018 sampai sekarang, antara yang dah berjaya dilakukan bersumberkan daripada dana sedekah, yang pertama kumpulan yang sebelum ini unbankable. Contohnya graduate asnaf. Ini istilah baru ni tuan-tuan. Kan asnaf, graduan asnaf. Graduan asnaf maksudnya yang selama ni meniaga diberikan modal zakat. Kemudian sampai satu peringkat bila kita kira dia ni haddul kifayah, hak cukup zakat, dia dah tak layak menjadi asnaf. Jadi pusat zakat dah tak boleh bagi duit dah kat dia. Tapi dia ni ada cita-cita, ada kemampuan dan perlukan modal tambahan. Sama ada dia pergi kepada microfinance institution yang ada dalam negara kita, dia pergi amanah ikhtiar ke, dia pergi tekun ke, ataupun dia pergi cari bank. Tapi bila dia pergi ke bank, dia belum lagi layak untuk dipertimbangkan dari sudut risiko oleh bank. Jadi Sedekah House ni dia telah melancarkan pembiayaan mikro bangkit zero interest bersumberkan sedekah. Jadi setakat ni telah lebih daripada 350 orang menerima sehingga maksimum RM20,000 zero interest, tak ada garantor, tak ada collateral dan zero interest. Cuma adalah kerja-kerja tambahan dia kena buat. Kalau yang Muslim tu dia kena undertake setiap malam, dia kena baca suratul waqiah, pagi dia kena solat duha. Ini benda-benda yang disokong dengan hadis-hadis yang sahih sebagai pembuka rezeki lah. Sebagai pembuka rezeki, sebab kejayaan itu tak diperolehi hanya dengan sekadar usaha dia sebagai manusia, tetapi kita nak dia relatekan juga memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu diri dia berjaya. Dan fokusnya adalah kepada transformational indicator, bukan kepada financial indicator. Sejauh mana dia transform. Profesor Syukur Kasim, tuan-tuan pernah dengar nama ni, seorang pensyarah USM. Amanah ikhtiar tu brainchild dia lah, dia punya baby lah tu. Tahun 1980-an dia datang ke Bank Islam, jumpa Datuk Dr. Abdul Halim, bawa idea dia sebagai seorang pensyarah bahawa apa yang dibuat oleh Profesor Yunus di Grameen Bangladesh yang dibuat secara konvensional lah, sebab Profesor Yunus tu dia charge bukan rendah tuan-tuan,
28% interest rate dia. Tapi model dia yang ada co-guarantee, itu yang mitigate orang daripada orang tu bayar. Kumpulan kecil diwujudkan, yang dilakukan secara blended finance, bukan setakat bagi duit tapi bagi training, kemudian ada element monitoring. Jadi Profesor Syukur rasa benda itu boleh, patut dibuat di Malaysia. Tapi dia perlukan funding untuk pilot. Bank Islam bagi RM200,000. Pada ketika itu pilot projek pertama di Kuala Selangor dengan di Sik Kedah. Sik tuan-tuan, orang Kedah dia tak sebut Sik kan, dia sebut Sik kan, Sik Kedah. Itu tempat yang awal. Dan dengan pilot tu akhir sekali jadilah amanah ikhtiar. Daripada projek ikhtiar menjadi entiti yang namanya amanah ikhtiar. Saya jumpa beliau 3 tahun lepas sebelum PKP. Saya pergi jumpa beliau di Taiping. Dia kata pada dia telah berlaku mission drift, penyimpangan misi daripada apa yang awal beliau buat. Apa dia? Sebab fokus lebih kepada financial indicator, penunjuk kewangan, bukan kepada transformation. Kalau transformation mudahnya pada beliau, kalau orang tu Muslim, setelah kita bantu dia, paling tidak dia dah menyimpan nak pergi haji. Tapi ini dah bantu 10 tahun, lagu tu juga tanya, ada simpan nak pergi haji? Tak ada. Tapi dia tetap terima pinjaman. Dan pinjaman tu pula tidak digunakan untuk benda-benda yang produktif. Tak membesarkan bisnes dia, end up beli TV baru, end up beli sofa baru, kan? Jadi adakah itu yang kita nak buat sebenarnya? Jadi pada beliau itu dah berlaku penyimpangan dari sudut misi. Beliau pesan benda yang samalah kepada kami bila kami mulakan dari bawah sedekah house di Bank Islam ini, pembiayaan mikro bangkit yang dah disburse lebih daripada 3.5 juta pada sejak daripada tahun lepas sampai tahun ni. Baik. Baru-baru ni yang berkait dengan hadis yang saya baca tadi pasal anak yatim, sedekah house dilancarkan sedekah house orphan fund, dana anak yatim sedekah house, yang mana dia bukan kutip derma untuk anak yatim macam pengusaha rumah anak yatim kutip, tetapi datang dengan mission 2040 by the year 2040 akan ada 1 billion size of fund. Dan 1 billion size of fund ni dengan fund management, that the keyword. Apabila fund management maksud kalau duit masuk, janganlah simpan idle kat situ. Duit itu boleh dilaburkan, duit itu digunakan untuk funding aktiviti-aktiviti lain. Semua aktiviti penggunaan dana ini kalaulah pada minimum boleh menjana 3% dengan 1 billion size of fund, secara minimum ada 3 juta setiap bulan boleh digunakan untuk menjaga kebajikan dan juga pendidikan anak yatim. Dan model penjagaan anak yatim ini adalah model from cradle to graduation. Ada 3 steps, kan? Sebab dekat luar tu pun ada sedikit benda yang pada pendapat kami yang buat research ni tak berapa nak kenalah apa yang sedang kita buat dalam kafalatul aitam. Itu term dia yang Nabi sebut dalam hadis, ana wa kafilul yatim kahatain, aku dan orang yang menjamin anak yatim ni macam dua jari ni, kata Rasulullah SAW. Dan cara nak jamin anak yatim ni dua je, adabiyan wa maliyan, harta dari sudut kewangannya, yang keduanya adalah pendidikannya, kan? Itu yang Nabi tunjuk, kamu jaga anak yatim dua aspek, kewangannya dan juga pendidikannya. Baik. Anak yatim ni tuan-tuan, sebenarnya dia tak patut duduk kat rumah anak yatim. Dia tak sepatutnya duduk di rumah anak yatim. Sebab itu ada satu gerakan yang mengemukakan idea DI, deinstitutionalization, untuk detachkan anak yatim daripada institusi. Anak yatim ni yang Nabi sebut dalam hadis tadi, siapa yang yakfulul yatim lahu wa li ghairihi, bagi dia dan juga bagi orang lain. Lahu tu maksudnya siapa? Saya kebetulan baru ni adik ipar saya meninggal, lelaki. Jadi adik perempuan saya tu ada anak kecil 2 orang. Itu salah satu daripada tanggungjawab saya.
Kan, tanggungjawab adik-beradik saya, tanggungjawab adik-beradik kepada arwah ipar saya, ataupun li ghairi, tak ada kaitan darah pun dengan saya, tak ada kaitan pun dengan tuan-tuan. Tapi Nabi sebut lahu au li ghairi, anak orang lain pun. Yang Al-Alusi sebut al yatimu, kalau bagi manusia siapa yang mati bapa dia, bukan mati mak dia, mati bapa dia. Tapi kalau al bahaim, yatim bagi bahaim, bagi binatang, mati mak dia. Nah, kalau mak mati baru yatim kalau binatang, sebab binatang kalau tak ada mak matilah dia kan. Tapi kalau insan, manusia ni, yatim tu adalah yang bapa dia mati. Nah, bapa dia mati. Jadi di, sebab tu bila mana NGO ada yang cuba buat collection di Malaysia, kononnya untuk membina rumah anak yatim di Gaza, bila dia bawa benda tu ke Gaza, dia kena belasah balik dengan orang di Gaza, sebab mereka di sana adalah malah satu aib yang besar. Bila ada di kalangan anggota keluarga menjadi anak yatim, serah ke orang lain, aib. Nah, satu aib yang besar. Jadi idea mewujudkan rumah anak yatim itu tidak ada dalam pemikiran mereka di sana. Kalau bapa dia mati, bapa saudara dia ada kan, datuk dia ada kan, kan sepupu dia ada kan. Jadi sepatutnya family yang mengambil tanggungjawab. Jadi soalannya, kita dah ada rumah anak yatim kat Malaysia, kenapa orang hantar? Root of the problem tu yang kita kena cari. Kenapa dia hantar? Kenapa mak dia hantar? Ada kemungkinan kerana masalah kewangan. Jadi apa yang patut kita buat sebagai penyelesaian adalah resolvekan isu masalah kewangan dia. Kan, bukan kita mengizinkan dia pergi ke rumah anak yatim. Dan rumah anak yatim ni bukan semua berdaftar, hampir semua orang nak bina. Lepas tu kutip duit kan, datang datang ceramah ke, kutip ni untuk rumah anak yatim. Kan? Sedangkan bila pergi tengok kepada keadaan rumah anak yatim tu sendiri, sebahagiannya tu masih banyak lagi yang perlu diimprovise. Kita tak menafikanlah benda tu, benda tu telah ada, dan benda tu pun kalau perlu dibantu, bantulah tuan-tuan. Perlu dibantu, bantulah. Cuma ada satu NGO yang membuat empirical study, nama dia Orphan Care Foundation, di sebuah negeri di Malaysia. Finding dia ialah 70% yang duduk di rumah anak yatim bukan anak yatim. 70% yang duduk di rumah anak yatim adalah bukan anak yatim. Ada di kalangan mereka ayahnya ada lagi, kadang-kadang berlaku apa ni, perpisahan mak dan ayah, maka itu yang pergi duduk di rumah anak anak yatim. Jadi itu yang pertama, DI. Tapi yang kedua tu kalau terpaksa buat, buatlah. Dan baru ni pun bila kita lancarkan pada 28 hari bulan Mei 2020, Bank Islam allocate 850,000 yang pertama untuk agenda ni, sebahagiannya untuk funding Orphan Care Foundation melakukan DI ni. Yang keduanya 275,000 tu ada 11 rumah anak yatim yang kita bagi grant untuk infrastructure improvement kan, nak naik dia punya infrastructure, dan kita pilih dengan elok lah dengan kerjasama Payatim. Sebab ada satu rumah anak yatim di Pucung, ada 100 orang duduk dalam tu, budak-budak tu semua tak pergi sekolah. Ini ke yang kita nak tengok? Jadi organisernya tu ataupun sponsornya datanglah dengan dia punya argument sendiri, tak apa tak pergi sekolah, kita bagi dia ilmu teknikal, ajar buat bakery, ajar buat workshop. Adalah dia punya hujah-hujah dia tu, kenapa dia melakukan sedemikian. Dan kalau yang duduk di rumah anak yatim berdaftar sekalipun, tuan-tuan, undang-undang dalam negara kita hanya mengizinkan mereka duduk di rumah anak yatim berdaftar ini sehingga umur 18 tahun sahaja. Lepas umur 18, dia kena keluar. Dia kena keluar. Ini akta kanak-kanak ni. Dia kena keluar daripada tempat tu. Budak umur 18, tuan-tuan tengok anak kita sudahlah. Anak kita yang kita jaga kat rumah, umur 18, sejauh mana kematangan dia? Kalau budak tu, budak yang nak masuk universiti,
Anak kita masuk universiti pun kita kena bayar yuran. Ini anak yatim, mak bapak pun tak ada. Kan? Siapa nak bayar yuran dia? Ha. Yang kedua, yang tak berjaya masuk universiti. Ada almarhum, saya lupa nama dia, yang pernah duduk di rumah anak yatim, ditubuhkan satu yayasan. Nama dia Yayasan Jacob Malaysia. JKEB ni Jabatan Kebajikan. Beliau duduk rumah anak yatim dan beliau tengok apa yang berlaku selepas umur 18. Ada di kepada kalangan mereka yang tak berjaya ni, bila keluar dengan tidak matang, direkrut masuk dalam benda-benda yang negatif dalam negara ni. Ha, duduk jadi apa ni, kumpulan kongsi gelap dan sebagainya. Dan dia tunggu sahaja the junior yang duduk kat rumah anak yatim ni cukup umur 18 keluar dan rekrut masuk. Dan cycle tu akan berterusan kalau tak dibuat. Jadi beliau tubuhkan yayasan Jacob ni, tapi umurnya tak panjang, umur 34 dia beliau dah meninggal dunia. Dan sekarang ni board of trustees-nya ada beberapa kawan dia lah. Dan dia ubah nama NGO tu menjadi Youth Empowerment Foundation. Pejabatnya di Wan Samalawati. Jadi apa yang mereka buat? Lepas umur 18, mereka sambut budak-budak ni. Yang mana nak masuk universiti, dia hantar ke universiti. Dia cari fund untuk bayarkan yuran universiti. Raya, anak kita balik rumah kita. Budak-budak tu balik ke rumah transit home. Dia ada transit home. Dan tak lama lagi, saya pergi bincang dengan diorang sebab kita ambil mereka ni sebagai salah satu chain makers kepada dana ni. Tak lama lagi dia kata kami kena fikir pula kerja mengahwinkan, kan, sebab budak ni bukan ada bapa, kan. Jadi kena ada orang uruslah kenduri perkahwinan, buat matchmaker, kemudian cari dia job matching, carikan kerja untuk dia supaya dia ni boleh integrate ke dalam komuniti ini dengan baik dan tidak menjadi dan menjadi apa ni, penyumbang yang produktif lah kepada negara dan ummah pada masa depan dalam negara kita. Jadi sekarang ni tiga itulah parti yang kita bawa, dan pada masa sekarang pun kita dah mulakan dengan 60 orang yang dana ini memberikan scholarship untuk pendidikan, 30 di peringkat sekolah anak yatim dan 30 di peringkat universiti. Dua minggu lepas pun baru habis intervention program yang funded by Sedekah House Orphan Fund. Jadi cita-citanya besar lah tuan-tuan, iaitu menjadikan sedekah sebagai satu sistem dan kemudian ianya memberikan kesan yang perpetual, itu yang mustahak, perpetual, berpanjangan kepada masyarakat, bukan benda yang bersifat one off, touch and go, kan, kutip-kutip habis, kutip-kutip habis, tapi yang fundnya diurus dan memberikan kesan berpanjangan. Kalau Allah Ta'ala memudahkan, letakkan KPI 1 bilion minimum 3 juta setiap bulan hanya untuk menyantuni anak yatim dari sudut pendidikan dan juga welfare mereka dalam negara ini. Apa yang saya boleh seru dengan tuan-tuan adalah tuan-tuan kenalah jadi sebahagian daripada agenda ini, kan. Nak bagi duit 1 juta ke, kan. Ataupun kalau tak dapat bagi 1 juta, bagi RM10. Nah, kepada dana tersebut, kaedah-kaedahnya pelbagai lah. Nak kontak saya pun boleh, ataupun kaedah-kaedah, nampak orang kat Masjid Kota Bangsara ni kat tepi tu pun banyak QR code dan sebagainya, kan. Jadi orang sini biasa buat lah semua benda tu. Akses kepada saluran-saluran sedemikian adalah banyak boleh dilakukan dalam website-nya, dan lain-lain payment channels yang disediakan. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau tabung haji bermula 59 memberi impak seperti mana sekarang, tubuhkan Bank Islam yang dah jadi public listed company, so this is another milestone dalam jeni untuk memperkasakan wayur bis sadaqat, kan, sedekah tu menjadi suatu perkara yang perkasa dan menjadi social net, pukat sosial untuk ummah kita pada masa yang akan datang. Jadi itulah tuan-tuan sekalian, sedikit apa ni, kerangka besar yang boleh saya berkongsi pada pagi ini. Kalau sesiapa yang nak report ni, saya ada sikit kat dalam kereta tu, boleh ambil nanti kat depan lah, untuk tuan-tuan baca sendiri di humble apa ni, achievement lah. Jadi walaupun humble, setakat ni
tahun bulan Januari tahun 2020, Cambridge International Financial Advisory dah bagi award sebagai Best Social Finance Initiative Award. Tahun lepas pun sebenarnya Sedekah House ni dia dapat dua award, Excellent Award for Islamic Social Finance 2021 daripada Islamic Retail Banking Awards di Dubai, dan CSR Malaysia dia bagi award Company of the Year for Outstanding Community Support 2021 kepada Sedekah House ni. Jadi yang berkait dengan Orphan tadi adalah another game changer untuk accelerate impact sedekah dalam negara kita ini. Ha, jadi insyaAllah bulan depan kita patah balik kepada kitab kita, yang ini sempena dengan musim haji dan juga sempena dengan kita lancarkan. Dan last sekali tuan-tuan, Bank Islam punya komitmen nak pastikan benda ini berjaya sempena dengan ulang tahun ke-39 Bank Islam. Ada forum perdana pada 30 hari bulan baru ni kan. Tuan-tuan mungkin tengok saya ahli panel dekat TV dengan Datuk Kazim dan juga Ustazah Asni. Jadi dalam forum perdana tu Bank Islam lancarkan grant 1-to-1 390,000. Jadi untuk tempoh sekarang ni, siapa-siapa yang menyumbang kepada dana tersebut RM1, Bank Islam top up RM1. Sehingga RM390,000 untuk dana anak yatim tersebut. Dan dana ni dia tak akan guna hangus, dia 80-20 tuan-tuan. Katakan tahun 2021 ni 31 Disember kita tutup dapat 10 juta, hanya 2 juta akan terus digunakan tahun depan untuk anak yatim, dan 80 juta tu dia akan retain, dia macam wakaf tunai. Prinsipal tu akan retain secara perpetual lah. Itulah sedekah jariah tahun 2022 pun sama jugalah. Berapa banyak dikutip, 20% tahun 2023 nanti akan digunakan selain daripada apa yang Bank Islam allocate lah. Bank Islam dia, daripada bank sendiri pun tahun ni kita allocate 850,000 untuk anak yatim. Tahun depan pun paling kurang jumlah yang sama lah akan dilakukan oleh Bank Islam untuk tujuan tersebut. Wallahu'alam, aku lumah tasma'un wa astagfirullahaladzim liwalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.